Adi, estamos de hecho ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton. Apa kabar semua? Yang dari Jawa, piye kabare? Dari Bandung, kumaha ma Damang? Ya, kali ini para wayang ST Karisma Bangsa dan ST ST Pribadi Depok akan menceritakan kisah dengan judul Negeriku Indonesia Negeriku. Al-kisah wal jamaah diceritakan serombongan turis hendak berwisata ke Bali. Bagaimana kisahnya? Mau tahu? Mau tahu? Kita menuju ke TKP. Bisa dibantu? Waalaikumsalam. Saya Yusuf, saya dan teman-teman berencana untuk berwisata ke Bali. Baik Pak Yusuf, akan saya siapkan semuanya. Rombongan turis itu pun sampai di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Namun, mereka merasakan adanya keanehan setibanya mereka di Pulau Dewata tersebut. Banyak orang yang memakai baju-baju yang tidak biasa mereka lihat di Bali. Bajunya agak kurang, agak ngawur katanya. Apa sesungguhnya penyebab keanehan tersebut? Sekali lagi mau lihat? Kalau nggak mau itu terlalu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita kembali ke kali ini benar TKP. Perkenalkan, saya itu, Medina. Itu. Waalaikumsalam Bu Medina, terima kasih sudah membantu kami. Jadi kita sekarang benar-benar berada di Bali, tapi kok ada yang aneh ya? Ya, benar sekali, ini memang Bali. Hah? Jadi ini beneran Bali? Ya, benar sekali, ini memang Bali. Tepatnya sekarang kita berada di kota Denpasar. Tapi kok bajunya kayak gitu? Jadi biar saya jelaskan. Di sini sedang ada Festival Budaya Indonesia. Festival Budaya Indonesia?
Ya, benar sekali. Di festival budaya ini akan ditampilkan berbagai budaya daerah-daerah yang ada di Indonesia, seperti Sulawesi Utara dan Sumatera. Jadi Indonesia itu bukan hanya Bali ya. Jadi Indonesia itu luas sekali ya. Mari saya ajak berkeliling. Wow, asik. Aku senang sekali. Sulawesi Utara. Bajunya bagus banget. Iya, ini namanya baju bodoh. Thank you.
Tari payung ini berasal dari Padang. Apakah bapak ibu pernah ke Padang? Kota Padang itu terdapat di Sumatera Barat. Masakan khas Padang. Masakan khas Padang juga sangat terkenal di Indonesia. Yang paling disukai adalah rendang. Bapak ibu pernah makan rendang? Enggak. Tidak. Apa itu rendang? Rendang adalah daging yang dimasak dengan menggunakan bumbu rempah-rempah. Rasanya agak pedas, silakan dicoba. Enak, aku suka rendang. Pedas. Aku juga suka nih, nyam. Sekarang aku kenyang deh. Sementara itu, rombongan turis juga berada di Festival Budaya Indonesia. Para turis itu sedang menikmati pertunjukan tari dari daerah Kalimantan. Kita kembali ke, kali ini enggak ke laptop, ke TKP. Thank you.
bagus sekali. Itu namanya tari apa ya? Aku tahu itu namanya tari giring-giring dari Kalimantan. Eh, ada yang berantem-beranteman tuh di sana. Wah, parah banget. Wah, seru tuh. Ayo kita lihat. Demikianlah pertunjukan wayang kami. Semoga Anda semua terhibur. Minum selasi di ruang hampa. Mau minum es teh pun enggak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa. Indonesia itu bukan cuma Bali, tapi masih banyak daerah-daerah lain.
Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim Teater Cilik. Teman-teman semuanya tetap berada di panggung. Halo. Mohon untuk ibu pembinanya, karena mereka sudah belajar bahasa Indonesia dengan baik sekali, sudah tampil teater dengan sangat memukau. Tentunya kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Dan mereka akan mendapatkan tentunya medali dan sertifikat. Seneng gak? Bagus. Bilang hore dong. Ya, bagus. Baiklah, ini dia sekali lagi beri tepuk tangan. Barisnya mohon untuk gurunya, untuk tim dari teaternya bisa memposisikan anak-anak untuk mendapatkan medali dan penghargaan tentunya. Kita sebagai warga Indonesia tentunya sangat bangga sekali. Ternyata bahasa Indonesia kita juga dipelajari oleh hampir dari semua anak-anak yang ada di dunia nih kayaknya nih ya. Oke, baik, agak sedikit maju. Ya. Dan untuk pemberian penghargaan, kami panggilkan yang terhormat kepada Bapak Ramazan Cinggil untuk berkenan naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada teater cilik kita. Ya, karena ini OCB, saya memanggil Pak Ramazan juga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Alhamdulillah beliaunya juga sudah paham. Ya, silakan kepada Bapak Ramazan untuk berkenan memberikan. Pak, dalangnya mana tadi dalangnya? Dalangnya jangan hilang ya, dalang gaul. Ya, oke, tepuk tangannya. Satu-satu, ya. Perlu diinformasikan juga bahwa mereka berlatih hanya kurang lebih satu minggu ya. Hanya kurang lebih satu minggu mereka berlatih. Oh, ada yang protes katanya, bukan satu minggu, tiga hari katanya. Oh, tiga hari udah seperti ini, gimana kalau satu tahun ya? Oke. Wah, ternyata rombongannya banyak, semuanya harus dapat medali nih. Gimana untuk para peserta? Sudah siap memperoleh hasil atau mendengarkan hasil? Peserta mana peserta, kok gak ada suaranya ya? Para peserta udah siap? Siap ya. Baik, kita juga masih menunggu hasilnya, kira-kira siapa yang nanti akan menjadi juara. Tetapi setelah ini masih ada beberapa penampilan, tentunya surprise, akan di beritahu setelah nanti pemberian penghargaan ini selesai. Ya. Silakan untuk orang tua yang mau memoto atau memotret putri-putrinya yang sedang menerima penghargaan di atas, boleh. Kebetulan ini juga dalangnya ada anaknya juga di bawah nih kayaknya. Ya, kata dalangnya junior dalang. Oke. Ya, sepertinya sudah selesai. Mungkin berfoto bersama, silakan. Ayo adiknya agak maju ke depan. Agak maju ke depan, berfoto bareng. Ya. Berfoto bareng. Ya, maju ke depan gak apa-apa, biar kelihatan. Yuk. Maju ke depan gak apa-apa, biar terlihat. Ya, ada yang masih sibuk dengan medalinya. Mau foto gak? Ya, ke depan yuk.
fotonya di sana. Nah, hadapnya ke sana ya. Oke.